Tema video hari ini yaitu jalan-jalan ke Tirto Bening Aquamarine. Jaraknya sekitar 6,1 km kalau ditempuh dengan jalan kaki 1 jam 17 menit. Kalau pakai motor 15 menit dan kalau pakai mobil 17 menit. Oke, di sini kita akan sedikit review ikan-ikan apa saja yang ada di Tirto Bening Aquamarine. Ya, bisa kita lihat ada Nemo atau clownfish, kemudian ada Dr. B. Terus di bawah ini ada banyak banget nih. Ada polimas, ada burung laut, ada ikan cantik, ada kepe bulan B. Terus juga ada apa ya itu? Ada roket ungu juga ternyata. Di sini ada koral juga, batu hiu. Kemudian, oh iya itu di situ ada anemon dan kepiting anemon. Nggak lupa juga ada ikan mandarin. Terus kita geser ke akuarium sebelahnya. Di sini ikannya size-nya jumbo-jumbo loh. Ada polimas, kemudian ada bluestone asli, ada angel beka, ada dokter asli yang ekornya warna kuning, kemudian ada penguin hijau, kemudian ada bintang laut pasir, kemudian ada ikan botana naso. Nasonya naso biasa ya, bukan naso padang. Terus ada apa lagi ya? Oh iya, ada ikan cantik juga tadi. Ayo kita geser di sini. Akuarium khusus ikan keling. Ada keling kuning, ada keling asli, ada keling leopard, ada keling merah, ada ikan cantik, ada dokter B juga. Nah, kalau ikan yang ini kira-kira ikan apa ya, teman-teman? Oke, kita geser ke akuarium yang di dalam ya. Di dalam juga ada beberapa akuarium lagi, 1 2 3 4 kurang lebih 5. Dan ini akuarium utama milik Tirto Bening Aquamarine. Biasanya di sini itu rame banget, ada koral, ikan, dan lain-lain. Untuk saat ini ikannya terbatas ya, cuman ada letter sik atau dori, kemudian keling kuning, ada ikan rainbow, ada botana naso, kemudian ada juga ikan timunan. Terus di belakang sana itu ada ikan apa lagi ya? Buat teman-teman yang tahu jenis ikannya boleh banget komen di bawah ya. Kita geser ke akuarium selanjutnya. Nah, di sini adalah akuarium ajaib punya Tirto Bening Aquamarine. Isinya ada keling kuning, kemudian ada letter sik atau dori juga, ada batu hiu mutiara di belakang, dan yang paling unik ada anemon karpet merah yang sering banget ngebelah di sini. Geser ke akuarium selanjutnya ada botana apa ya ini ya, botana coklat atau botana lioko atau botana apa ya. Terus juga ada dori ukuran M, kemudian ada capungan B, dan tadi ada lionfish juga ya. Ada berapa ekor? 1, 2, dan 3. Di akuarium bawahnya ada juga botana kapsul kuning, kemudian ada juga keranjang Bali atau keranjang Padang ya. Kemudian ada juga botana kacamata, ada dori juga ukuran M. Terus ada juga ikan pidana nih, Golden Trevally, yang masih ukuran S atau T ya masuknya kira-kira. Buat teman-teman yang tahu ukurannya boleh banget komen di bawah ya. Di sini juga yang paling unik itu botana kacamatanya ya, karena jarang banget di Tirto Bening Aquamarine Cirebon ada botana kacamata. Tergantung dari
kiriman nelayan yang ada di sananya. Kalau ikan yang pink itu ikan apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak?